Bibi udah kalau belanja sekali sekali ini udah jarang dengan kakak. Jadi kita jalan sini ya. Tadi udah pun ambil ikan asin. Ini ikan asin lidah ya. Berapa dek sekilo dek? Itulah terkejut Bibi udah karena jarang ke pasar ini 40 kilo saja. Jadi Bibi udah ambil setengah kilo aja lah. Nah karena si Jay suka kali brokoli ya, jadi pas Bi udah lagi ke pasar ini, Bi udah belanja brokoli ini, ada brokoli. Karena Bi udah coba tanam brokoli, tak jadi. Ini Pak. Tahu. Tahu lah. Konan lah. Konan. Aku lo mau lapor konan. Dia udah juga beli milih dia sebagai bidang mana tanam si biladang dan si menunggu itu. Bang, aku kasih lagi telur itu bang, itu bang. Ah, ini putih bang, ya. Kasih tauco 5.000 ya bang. Gak ada. Nah sekalian Bi udah belanja juga ya. Sekalian ini kan tokek sayur Bi udah. Jadi Bi udah belanja harian di sini. Kali ini tak uang ganjar ya sahabat Bi udah. Berapa utang kami Bu? Berapa utang kami Bu? 200.000 apa 300? Jadi minta apa? Tak aku pun lupa. Ini misau yang 5.000. Jadian di sebelah belakang sana. Bahaya ini. Tadi Bi udah semua keluar, Bi udah juga menjalankan amanah dari Ibu Singapura ya. Bi udah belanjakanlah keperluan dapur katanya ya, dan beli jajanan untuk anak-anak katanya. Nah di sini Bi udah menjalankan seperti amanah Ibu ya. Bu kami berbelanja, Bi udah juga beli jajan-jajan ya. Kebun ini anak-anak sangat suka ya. Tengok wah, buka nanti kasih adik makan. Buka. Bukan, aku bagi masih bagi. Ada, Mak. Ini. Ya, aku lihat ini ada permen. Bagiin aku. Nah, buka, ya. Ini jajan-jajan. Bu udah beli tadi lah. Ah, ini Bu udah beli gayung. Karena anak-anak suka gayung. Ini Mas. Mama. Jadi, Mama, gayung ke Mak. Ah, ini udah beli gayung. Untuk anak-anak senang dia mandikan. Ini udah beli ikan kuih banyak ya. Sampai belas. Gayung ke Mak. Jadi kali keluar Bibi udah masih milah ikan asin, ikan asin sudah ya. Bibi udah beli brokoli, bispo, ini dia Bibi udah suka bikin mie goreng juga ya. Ada tocu ini,
murah ya sebab Bina. Ini sebanyak 5.000 ini ho. Dikasih bonus tadi banyak. Ada kemiri, dia udah belilah perlengkapan untuk dapur kan. Ini belanjaan dia udah beli ikan kaleng. Nah, dia udah beli ikan kaleng. Sebagian nanti dia udah tinggal juga di rumah ya buat mama ya sebab dia. Dia gula ya. Garam sudah banyak, ketupat. Ini tepung berkulut. Kecap, kopi, minyak goreng. Nah, Bi udah beli kacang merah ya, sebab ini sangat mahal ya, jadi dikemas seperti ini. Jadi Bi udah ambil 2 bungkus aja lah. Kadang kalau harga ini udah terlalu mahal, rasanya tak enak sahabat Bi. Udah beli terasi, beli sampo juga ya. Ini sampo sebagian Bi udah tinggal nanti di rumah, sebagian bawa ke kebun ya sahabat Bi. Makanya dia udah ambil 2, 1 di rumah, 1 di kebun. Seperti ini ya, saya sabun, ini sabun Rinso. Sabun bubuk ya, seperti ini dia udah ambil yang kecil-kecil supaya bisa bagi-bagi 2 sama rumah ya, sahabat Bunda. Ini berasnya, dia udah, ibu memang suruh beli ya, dia udah beli beras karung besar katanya, biar dia udah kan banyak makan katanya. Jadi udah beli beras karung besar lah. Senang sekali ya sahabat Bunda, ini sangat terbantu buat kami ya. Ini sangat-sangat terbantu buat kami ya sahabat Bunda. Mungkin bagi sahabat Bunda ini biasa ya, tapi bagi kami sangat luar biasa ya. Terima kasih ya ibu bapak atas bantuannya ya. Semoga semakin banyak rezeki ibu ya, dan sehat-sehatlah kalian situ semua ibu pak, semakin banyak rezekinya, panjang umur, sehat selalu, amin. Mungkin sahabat Bunda juga tidak akan bisa membalas semua kebaikan kalian ya. Tuhanlah yang membalas semua berlipat ganda pemberian kalian kepada kami ya sahabat Bunda. Kami sangat senang sekali ya atas perhatian dan kasih sayang kalian semua kepada kami sahabat Bunda. Terima kasih banyak sahabat Bunda semua. Ini sahabat Bunda permen zaman dulu ya. Ini Bi udah dulu jajan kalau sekolah seperti ini. Ini bonbon hek namanya kalau kami di sini ya. Ini terasa pedas kalau kita makan keluar angin pitingnya. Jadi sahabat Bunda kami sangat senang sekali lah. Ini bisa nanti berburu keluarkan ya. Beginilah kalau kami ada makanan di rumah ya sahabat Bunda, tak sempat disimpan untuk besok pun. Kak Wati pun sangat suka jajan-jajan seperti ini ya. Jajan-jajan seperti ini dia nanti sambil dia munyah-munyah. Ama, ama, masih dua bukan gini ya, aku mau makanan nih. Iya. Makasih ya Nek, Kek, semoga panjang umur. Amin. 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 Sehat kalian situ ya Nek. Hari merdeka. Hari ini 17 Agustus ya sahabat Bunda. Jadi Bi Uda akan sling buka ini alat potong Bi Uda yang baru. Nih semalam mama dari ibu ya. Yang dari Singapura Bi Uda belikan pisau sama tempat potong. Saya takut lihat Bi Uda potong-potong katanya sahabat Bunda. Jadi saya beli ini yang baru, jangan dilirik sama si Jay. Kalau si Jay ini apa ini dah. Diambilnya ini sahabat Bunda. Hai sahabat Bunda, berjumpa lagi dengan Bunda ya. Salam jujuah, nanda bapa turun rasmina, amin ijape kembingan ibas kini jujuahan. Harus buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Hari ini sahabat Bunda, Bunda sangat senang dan gembira ya, karena hujan mulai dari tadi malam sampai siang ini sahabat Bunda. Jadi, Bunda akan hari ini masak, ini tantangan ya, dari subscriber Bunda, dari sahabat Bunda semua. Lalapkan pare Bi Uda buat sambal belacan katanya. Nah, kebetulan ini ada pare. Nah, saya pakai tempat potong Bi Uda yang baru. Jadi, ini nanti kita lalap ya, kita buat sambal belacan goreng ikan asin. Ada juga pete.
buang ininya aja sabar Bi Uda. Jadi udah beberapa kali kita tantangan buat Bi Uda. Kita buatlah. Jadi ini kita bersihkan, ini untuk lalapan ya. Dengan petai, kita cuci nanti ini untuk lalapan makan kita. Jadi, dia udah akan membuat sambal belacan. Cabai. Cabai, belacan. Nah, ini kita goreng. Bila kita tinggalkan. Ini kan nasinya kita cuci dulu nanti ya sambal udang. Kita utamakan dulu ini. Untuk sambal belacannya. Saya buat ini sambal super pedas. Sangat-sangat pedas. Sambal belacannya Bi udah buat, cuman garam, gula, terasi, tomat, dan bawang cabai ya sambal udah. Kita ulek ya. Garamnya tak usah banyak ya sambal udah, karena udah asin nanti belacan kita ini kan. Boleh sahabat Bi udah gunakan penyedap rasa ya. Selera masing-masing ya sahabat muda. Ini.
Udah sedap ya semua. Hola, hola Nionggar. Ah, ini kalau lagu karo ini kayak gini sahabat Buda. Udah tahu rasanya kayak mana sambal belacan. Sedap. Kita makan sahabat Buda. Nah, seperti inilah cara membuat sambal terasi sedap ya sahabat Buda. Dengan colekan yang mentah ya, ikan asin, pare mentah, pete mentah. Jadi kita makan ya sahabat Buda. Nah, silahkan dicoba di rumah sahabat Buda, sedaplah rasanya, tidak membosankan ya. Oke sahabat semua, kita lanjut makan. Jemput makan sahabat Buda. Lupa Bi udah mengintip. Ayo mari semua sahabat Buda. Makan sama-sama sini. Mak, kasihan nak. Ikannya kecil kali, baru lahir. Saya tak tambah nasi lagi ya, sebenarnya udah kenyang kali ya. Sangat kenyang. Nah, itu Bi udah lagi ngambil untuk pelekatnya dia ya, sahabat Pak Uda ya tuh.
Jadi kita membuat ini untuk ikatan mulut saya sebab udah ini buat tadinya sebab jadi bawang durian dengan Pak Uda bentangkan mulut saja di sana ya. Senang sekali Bi Uda hari ini ya, sebab udah bisa kita pasang mulut saya karena dari tadi malam hujan ya sahabatku semua. Nah ini dia ya, sudah siap kita pasang. Jadi ini pun masih gerimis ya, tapi tak mengapa, ini rezeki sahabat Bi Uda. Sekian dulu video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun, mari tetap semangat. Sekian dulu, salam Johor, sampai jumpa sahabat Bi Uda.